Kronologi Melly Guslo yang dituding jadi selingkuhan polisi. Melly Guslo menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial. Hal ini bermula dari unggahan akun Instagram @pancamasna yang menuding bahwa pernah Melly Guslo selingkuh dengan polisi AKBP Enjang Hasan Kurnia, dan usut punya usut perselingkuhan ini terjadi pada 15 tahun yang lalu. Lantas seperti apa kronologi Melly Guslo yang diduga sebagai selingkuhan polisi? Akun Panca Masna yang diketahui milik Masnawati Masud mengunggah surat cinta untuk Melly Guslo. Di unggahan itu ia membongkar perselingkuhan Melly Guslo dengan mantan suaminya. Masnawati pun menantang Melly Guslo untuk bertemu dengannya terkait permasalahan yang sudah terjadi pada 15 tahun yang lalu. Ia merasa geram dan marah dengan Melly Guslo yang memilih sikap diam ketika isu perselingkuhannya dengan AKBP Enjang Hasan Kurnia mencuat ke publik pada tahun 2009 silam. Masnawati juga meminta dengan tegas agar Melly tak menyeret suaminya Anto Hot ke dalam permasalahannya ini. Menurutnya, ini adalah masalah mereka berdua. Masnawati pun sudah beri tiket baik dengan menghubungi Melly lewat manajer atau DM Instagram, namun sayang pesannya pun sama sekali tak digubris. Masnawati yakin meskipun ia tak melihat langsung, tetapi ia punya bukti bahwa Melly Guslo punya hubungan terlarang dengan mantan suaminya itu. Masnawati sangat marah kepada Melly Guslo karena Melly adalah penyebab keretakan rumah tangganya. Ia bahkan sampai diceraikan dengan cara tidak baik, bahkan ia sampai dipenjarakan oleh suaminya. Masnawati menegaskan ia tak ingin pansos apalagi mencari popularitas. Mengingat kasus ini sudah berjalan 15 tahun lamanya, ia hanya ingin bertemu dengan Melly dan berbicara mengenai hal itu. Ia pun berharap dengan kekuatan dari media sosial ia bisa bertemu dengan Melly Guslo. Sementara itu, sampai saat ini dari pihak Melly sendiri masih belum buka suara. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi.